guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Tonce TV. Pada video review kali ini, saya akan mereview singkat sebuah laptop yang sangat populer di marketplace ya, karena demand-nya atau permintaannya banyak sekali untuk laptop ini. Dan sekarang saatnya saya akan mereview untuk kalian. Let's check this out. Baiklah, di depan saya ini sudah ada laptopnya, yaitu laptop seri laptop Lenovo seri ThinkPad X260. Dan di sini saya sudah pakai sekitar 12 harian ya, sekitar hampir 2 minggu ya. Ini laptop ini sudah saya pakai dan kondisinya adalah second atau bekas. Jadi laptop ThinkPad seri X260 ini kalau tidak salah itu dirilis pada tahun 2000, sekitar 2015 atau 2016 gitu. Dan harganya ketika itu sekitar 20 juta ya, 20 juta rupiah. Dan ini didesain sebagai laptop bisnis, untuk laptop kantoran. Tetapi sekarang tahun 2022, laptop ini harganya sudah turun drastis ya, secondnya. Dan saya dapat di angka 3.600.000 rupiah, jadi murah banget. Dan laptop yang saya akan review ini adalah laptop dengan spesifikasi prosesornya yaitu Intel Core i5 ya, sudah i5. Lalu RAM-nya 8 GB dan storage-nya itu menggunakan SSD sebesar 256 GB. Lalu kita lihat dulu dari fisiknya ya. Oke, ini akan saya angkat dulu. Nah, kalau dari segi keyboard, ini keyboardnya enak banget. Semua laptop Lenovo yang pernah saya gunakan itu sangat unggul di keyboardnya ya. Penggunaan keyboardnya enak, empuk, dan pokoknya di tangan itu enak banget. Di sini saya akan coba ketik menggunakan Microsoft Word. Ya, kalau sebelumnya saya menggunakan laptop Lenovo seri B40, itu juga enak sebenarnya, tapi laptop ThinkPad ini juga lebih enak lagi gitu buat ngetik. Nah, sangat empuk tombol-tombolnya dan mudah digunakan. Lalu yang unik dan yang menjadi ciri khas dari ThinkPad adalah dia menggunakan di sini point track ya, atau track point ya. Ini fungsinya seperti seperti mousepad juga, seperti mousepad. Mousepad lagi, seperti mouse gitu. Maksud saya mouse atau trackpad, tetapi ada tombolnya di tengah seperti ini. Nah, itu ciri khasnya. Tapi saya tidak terlalu sering pakai sih. Tapi ya kalau kalian butuh juga ini sangat berguna. Ya, itu tadi dari keyboard, sangat enak digunakan. Lalu untuk slot-slotnya ada apa aja? Di sini ada lubang untuk mengeluarkan hawa panas dari dalam. Lalu di sini ada HDMI slot. Ya, sudah. Jadi perbedaan dari seri X260 dengan ThinkPad X250 adalah ada slot HDMI-nya. Kalau X250 itu masih menggunakan slot VGA. Kalau ini sudah pakai HDMI. Lalu ada micro display dan di sini ada dua slot USB 3.0 ya. Jadi buat transfer data itu cepat banget. Dan di sampingnya juga ada masih ada satu slot USB 3.0. Lalu ada slot untuk jack 3,5 mm untuk earphone. Dan di sini ada untuk SD card. Dan di atasnya itu ada untuk kartu SIM card ya, SIM card operator seluler. Tetapi sayangnya tidak bisa digunakan untuk saat ini gitu. Jadi mungkin dulu waktu masih baru rilis masih bisa digunakan dan sekarang sih sudah tidak bisa ya. Mungkin harus ditambah lagi dengan hardware di dalamnya, diinstal lagi. Dan di sini ada slot untuk RJ45 ya, untuk internet. Lalu di depannya tidak ada apa-apa. Di bagian bawah di sini, ini saya beruntung sekali ya dapat baterai yang ukuran 6 sel. Jadi besar baterainya. Dan di sini ada lubang speaker, speakernya ini di bawah. Ya, seperti itu aja. Nah, untuk di sini ada kamera juga. Kameranya itu sudah mensupport 720 pixel ya.
pixelnya, jadi sangat tajam. Di sini kita coba buka kameranya. Coba di situ kalian bisa lihat wajah saya. Ya, di sini jelas banget, bening gitu, detail dan sudah HD ya. 720 itu sudah HD. Tapi belum full HD. Oke lah, untuk keperluan meeting, Zoom, segala macam itu bisa. Lalu untuk speakernya sendiri, saya akan coba tes menggunakan video yang ada. Ya, kita akan coba suaranya ya, menggunakan video speaker dari laptopnya. Ya, ya seperti ini masih kenceng ya. Untuk laptop yang sudah berusia di atas 5 tahun. Lalu kita lihat dulu jeroannya di sini, softwarenya ya. Coba kita klik kanan, properties. Nah, di sini bisa dilihat dia itu prosesornya menggunakan Intel Core i5 generasi ke-6 6300U dengan CPU masing-masing 240 GHz. CPU-nya itu ada 4 ya kalau tidak salah, ada 4. Dan memori RAM-nya ada 8 GB dengan sistem type 64 bit operating system. Dan sini udah diinstal in Windows 10. Ya, jadi tidak perlu install ulang lagi. Coba kita lihat disk management-nya. Disk manager. Oke, di sini betul ya, menggunakan memori 256 GB yang sudah dibagi satu partisi untuk sistem dan sisanya untuk penyimpanan. Nah, keunggulan dari laptop ThinkPad X260 ini adalah itu meskipun ini laptop second bekas dan usianya sudah lebih dari 5 tahun, tapi performanya itu masih oke banget. Lihat, layarnya masih oke. Keyboardnya masih oke, fisik masih oke, dan baterainya itu ketika kita charge full itu bisa bertahan 3 setengah jam ya, 3 setengah jam jika kalian dengan pemakaian normal. Dan saya sudah coba menggunakan editing selama 3 jam dan itu bisa. Jadi kalau untuk dipakai editing itu bisa tahan sampai 3 jam baru baru kita charge. Nah, itu oke banget sih untuk ukuran laptop second, baterai bisa bertahan 3 jam lebih, itu oke banget. Biasanya tuh kalau laptop-laptop second paling bertahan cuma 1 jam, setengah jam, dan ini bisa 3 jam, bayangkan. Dan itu hanya satu baterai. Jadi laptop ini tuh sebenarnya bisa diinstal dua baterai. Nah, jika kita lihat di sini ya. Nah, di sini tuh baterai eksternalnya, baterai 2, di sini masih 97%. Nah, ini adalah baterai eksternal yang tadi ya, yang tadi kita lihat yang besar. Dan baterainya itu terdiri dari 6 sel, jadi makanya bisa bertahan lama. Dan kapasitas baterainya sendiri adalah 3000-an mAh. Jadi ya, dia bisa bertahan sangat lama. Apalagi kalau nanti di dalamnya kita install dengan baterai internal, pasti bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, sayangnya memang ketika dengan harga 3.600 itu, saya hanya dapat baterai eksternal dan tidak dapat baterai internalnya. Baterai internalnya sendiri itu masih bisa kita pasang sendiri nanti. Dan RAM-nya juga masih bisa ditambah sampai 16 GB. Jadi supaya kalau mau kenceng, lebih kenceng lagi itu bisa kita tambah sendiri. Terus performanya juga untuk video editing, saya sudah coba menggunakan video editing menggunakan Adobe Premiere, Filmora, dan juga saya menggunakan desain grafis untuk dengan menggunakan Photoshop. Itu oke banget gitu, masih lancar banget dipakai, itu sangat lancar, sudah saya coba. Nah, lalu yang menarik adalah dari laptop ini itu di bagian belakangnya nih. Nah, itu kan desainnya sangat simple ya, kalau ThinkPad itu tidak seperti laptop-laptop lain. Nah, bagian belakangnya ini menggunakan bahan serat kaca ya. Saya tidak tahu nama jenis serat kacanya apa, tetapi yang menarik adalah kalau kita taruh barang-barang di atasnya itu bisa tercetak di sini. Nah, ini seperti
Ketika saya beli itu dibungkus dengan bubble wrap, dan bubble wrapnya itu tercetak sampai sampai dibungkusnya ini tuh, lihat, kalian bisa lihat bulat-bulat lingkaran ini. Dan saya pernah tidak sengaja menaruh kertas kertas buffalo di atas ini, terus begitu besoknya menempel, saya mau buka dia nempel nempel dan kertasnya sobek nempel di sini gitu. Jadi ini sangat seperti lem gitu, dan kalau kita sentuh ini tidak seperti laptop-laptop pada umumnya, ini seperti hampir mirip karet ya, agak empuk begitu dipegang teksturnya, agak empuk dan bertekstur agak kasar gitu. Dan yang menarik lagi adalah laptop ThinkPad X260 ini sudah mengantungi sertifikasi standar militer. Jadi dia itu sangat tahan terhadap cuaca ekstrim dan juga kondisi-kondisi ekstrim lainnya. Jadi itu sebabnya, makanya meskipun laptop ini usianya sudah lebih dari 5 tahun, tapi masih dicari oleh pembeli di marketplace online ya, di online marketplace. Karena daya tahannya itu sangat luar biasa. Makanya tidak heran baterainya pun meskipun sudah lebih dari 5 tahun masih bisa bertahan 3,5 jam. Itu luar biasa banget sih untuk laptop second ya. Dan itu diantaranya yang saya suka dari laptop ini ya, selain kinerjanya yang juga oke juga buat editing. Meskipun ini sebenarnya adalah dibuat sebagai laptop bisnis pada zamannya, tetapi untuk pekerjaan editing video dengan Filmora, Adobe Premiere itu masih oke banget gitu. Dan juga untuk nonton video juga masih oke. Nah, buat kalian yang berminat untuk mencari laptop, saya cukup merekomendasikan laptop ini sih. Karena kalau dengan budget, kalau budget kalian terbatas nih, hanya sekitar 4 juta, itu kalau kalian beli baru, kalian hanya dapat laptop dengan prosesor Celeron, ya. Nggak akan dapat tuh yang namanya Intel Core. Paling kalaupun dapat, ya paling seri i3 gitu. i3 pun kayaknya kalau baru pun harganya di atas 4 juta ya. Nggak mungkin dapat yang 4 juta pas gitu atau di bawahnya. Nah, ini dengan harga 3,6 juta saya dapat di bawah 4 juta, saya sudah dapat laptop keren dengan Intel Core i5, lalu RAM-nya 8 GB dan sudah menggunakan SSD 256 GB. Jadi worth it banget, apalagi sudah mengantungi standar militer ya, tahan cuaca ekstrim, kondisi ekstrim. Jadi jika kalian sedang cari laptop nih, atau saudara-saudara kalian sedang cari laptop tapi budget kalian terbatas di bawah 5 juta, saya bisa menyarankan laptop ini sih, ThinkPad seri X260 gitu. Nah, saya rasa itu aja ya untuk review singkat produk kali ini, karena memang ini saya sudah 2 minggu pakai dan benar-benar tidak mengecewakan gitu, nggak ada kekurangannya, benar-benar tidak mengecewakan. Dan setiap saya pakai untuk editing video pun saya tidak menggunakan casannya, saya hanya pakai laptopnya aja, sudah saya cas full, saya pakai dan bisa bertahan 3 jam. Itu oke banget sih, sangat membantu untuk konten kreator seperti saya. Dan ketika kita beli itu dapat unitnya ini dan juga dapat charger ya. Chargernya sih memang rasanya tidak original ya kalau saya lihat, tapi cukup worth it. Dan waktu pengecasannya itu singkat banget, kalian cukup mengecas 1 jam saja itu sudah penuh. Jadi sepertinya ini chargernya juga sudah, charger dan laptopnya sudah mengadopsi sistem fast charging ya. Jadi nggak usah lama-lama dicas, 1 jam aja itu udah penuh. Jadi keren banget ya, saya sangat merekomendasikan. Oke, kalau kalian mau beli laptop ini di mana, kalian bisa cari di marketplace, banyak banget. Tapi kalau kalian ingin cari yang di toko yang saya beli, nanti saya akan cantumkan link tokonya di video deskripsi ya, dan di komentar paling, di kolom komentar paling atas nanti saya sematkan di situ, saya pin paling atas di komentar. Dan kalian harus cepat karena stoknya terbatas, jadi takutnya kehabisan. Baiklah, saya rasa segitu aja untuk review singkat dari laptop ThinkPad Lenovo X260 ini. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Lalu kalau kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video review terbaru dari Boom Launcher TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you for watching.